try to be a good person. Shouldn't you wear a bail around your neck? You wanna get slept, fool? You dick. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Kali ini gue akan ngasih tahu settingan atau sensitivitas gue di game Arena Breakout nih, bro ya. Sudah banyak yang penasaran sama layout gue, oke? Tapi gue akan kasih setelah kalian nonton gameplay gue sampai habis muat. Dulu, bro ya. Jadi kalian harus nonton sampai habis dulu, oke? Oke. Kali ini gue mau main solo versus squad di farm blocket, bro. Jadi, let's see apakah gue bisa, bro. Hey, let's go! Oh, ini sepertinya mau ngebegal-begal dulu deh. Ini gue sih bakal ada yang lewat nanti. Di sini ada bom tadi. Gua mati. Udah mati 3 mah, bro. Yang barusan gue tembak itu orang ya, yang tadi 3 orang ini. Gue pembegal handal cuy. Wah, senjatanya full cuy, kayak banget. Semua juga mahal. Headsetnya. Kaya orang England. Ini juga kaya, ini ada KM. BTW aku tadi 3 orang aku tak tersentuh mah, bro. Untuk KM. Copot tasnya, tas gue terlalu berat ya. Benar dah. Intinya sih
Ya, kalau dia nggak mau ngelawan gue ya nggak akan gue lawan. Sialan nih, gue jadi pengenok handal loh. Ngobrol gue jadi pengenok handal nih. Gue nahan step, gue gak tau dia tahu apa enggak. Ah, gila, sakit banget, lasernya banyak bener itu, lihat gak tadi? MP5 the best, bro. Semua senjata gue sikat di sini. Mana dia gak punya suatu apa itu? Panik dia. Isi peluru dulu mah bro. Gue stuck di sini, but oke okay lah. Setidaknya worth it ya. Gue ngekill banyak orang di sini. Tapi dia mantep sih. Berani gitu dia ngepick duluan tadi. Gue lihat. Kau saja ada yang ke villa lagi. Awas aja ada yang ke villa lagi. Mau absen lagi atau gimana ya kan? Mana karakter gua capek banget nih. Pasti kagak ada apa yang gedean lagi ya. Ini dia gak bisa bawa helm. Apa MP5 gua buang lah bro. M14. Pantesan tuh tadi dia. Orang yang tadi gue bunuh di sini tuh dia diem aja gitu loh. Oh ternyata. Oh ternyata dia senjata sniper ya teman-teman. Yang gue suka dari MP5 ke apa ama bro? Itu senjatanya murah. Tapi ngebantai-bantai lu terlihat tadi yang gue bantai senjatanya pada apa. Karakter gue lapar lagi. Masalahnya gak ada makanan sih. Saya mau lewat.
usah buang-buang peluru, tolong. Peluru gue gak banyak. Nanti lo kunci. Saya ada kunci loh. Kunci, cuman ya kunci murah. Hey, kunci nggak ada yang mahal dikit apa? Kalian jangan remain first aid box nih, karena ada sesuatu yang menggiurkan. Apa di sini, Bung? Sampo, oi, buat apa sampo, oi? Kunci keberhasilan arena breakout adalah selamat, Mambu. Mungkin oke, tapi tetap mau kita tuh harus selamat. Habis cari lootingan, nah kan gua udah dapat nih tadi player-player kaya. Ya kan? Tadi gua bunuh-bunuhin tuh player-player kaya pakai Val, yang pakai Val dan lain-lain. Dan what is bro? Ada orang di sini. Gua akan mati konyol. Mau tanya saya. Apakah dia udah pergi? Apakah mereka udah pergi? Tujuh menit sisa. Masih ada step di depan. Masih ada. Gue kali ini mencoba main sabar sih. Kayaknya dia mau ekstrak lagi. Feeling gue ya. Tembak dong. 6 menit lagi sama mobil. Oh, di sini udah pada diluti. Gue mau mencoba begal ya. Dalam ini udah pada di looting soalnya. Kosong ya. Ada orangnya mana ya? Oh, ekstra.
Gue liat parah. Kena satu, kena begal. Masih ada 2 menit, santai. Tukang begal nih bos, ketahuan dia akhirnya. Masih ada 2 menit. Lepas 3 menit lebih. Mau sampah. Wow, lumayan. Ini juga lumayan, tapi gimana bawanya? Asem. Gue mikir. Gimana cara gue bawa? Enough space. Bisa. Ini bisa kecil lagi gak sih? Bisa lebih kecil lagi gak sih? Scope. Where are you scope? Gak bisa lebih kecil lagi. Gimana ya guys? Terus gue kurang gede. Gimana ini teman-teman? Aku ya bingung. Arep buang apa iki? Yang ini loh radio ini. Gak bisa. Mazel. Nah. 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 Satu menit lagi. Go. Itu mah bro. Kita jadi Kang Begal ya. Kalau main solo mah mainnya Kang Begal aja. Kayak sendiri, gak bareng sama teman. Kurang lagi. Eset. Aduh, gimana nih? Nyampe gak sih gue, mabro? Kita tangan begal. Apa sih wey? Wey! Gua di backup mah bro! Anjir! Gangguin nih orang! Kan tinggal 1 menit! Imposter time! Yang peserta udah kaya-kaya. Sabar, Roca ya.
Nanti kalian lihat gameplay gue aja dah. Gue tapi yang matinya sama yang impostor. Kocak, kocak, dasar, dasar. Aduh, konyol banget ya, konyol, konyol, konyol. Kocak banget itu beneran. Barusan itu kocak banget. Ini gue kill segini, tadi militannya juga ada yang orang ya. Dan yang barusan kill gue itu militan, Jon. Maksudnya apa? Covered ops lah ya. Missing banget dia. Itu kalau ditotal-totalin, ah ya mayan lah. Capek emang, tapi udah lama berbuah kan bagian settingan atau sensitivitas gue, oke? Okay? Ya, jadi settingan gue, bro, kita mulai dari basic ya. Gue pakai aim assist, kita onin ya. ADS-nya gue pakai yang tap. Nah, kalian bisa lihat aja sendiri nih ya. Terus ada yang pernah nanya juga gua gimana sih cara ngepick langsung scope itu bisa diatur ya. Di pick setting nih paling bawah di basic mabro pick mode itu kalian auto ADS while pickingnya di onin aja mabro. Terus gua pilih yang tap sih, lebih mudah yang tap kalau gua ya. Kalau hold itu jadi agak susah lah menurut gua mabro. Oke. Okay? Jadi terserah kalian aja. Gyroscope on gua pakai gyro. Dan ini kontrolnya, kalian bisa lihat ya kontrolnya ya. Oke, okay. Share build. Oke, okay. Copy, copy-nya susah ya. Nah, ini harus di copy ini berarti. Ini kodenya nggak sepanjang ini kalau misalnya waktu itu gue CODM ya. Ini agak susah sih. Kalian saran gue langsung ini aja mah bro. Langsung apa namanya pas-pasin aja, nggak usah copy dari tulisan itu ya, langsung pas-pasin aja nih. Nah ini jadi gue tuh jarang mencet scope ya, tombol scope-nya tuh gue jarang, jadi gue lebih suka pas ngelin langsung scope gitu. Nah gue lebih sering begitu mah bro, jadi gue sekarang agak jarang scope ya. Dan lompatnya gue di kanan bawah, nembaknya di kiri atas sama jongkok ya, analog kiri bawah. Udah kalian bisa lihat deh, lainnya sih sama aja kayak biasanya. Sensitivitas, nah sebenarnya overall sensitivity-nya aja sih kalian naikin mah bro, tambahin 10 tuh dari biasanya 100 kan. Nah ini sensitivitasnya, gyroscope-nya gue naikin lagi, jadi overall sensitivity gue udah 110, jadi gue tambahin lagi di gyroscope-nya. Ini no ADS 110, iron set 110, 1 kali scope 110, 2 kali scope 110 juga mah bro ya. Ini mantap banget deh. Oke, ini udah cocok banget mah bro sama gue. Ya, HP gue BTW yang gue pakai sekarang ini ROG Phone 6 ya. Dan kalau kalian mau settingan gue, nah ini. Oke. Okay. Sebenarnya gue lebih suka yang 165Hz sih. Tadi kita setting 120 ya. Ya, beres oke okay lah. Audionya kalau kalian mau lihat, language, graphic, center, dah. Udah semuanya sih mah bro ya. Oke. Okay. Makasih banget deh ya udah menonton. Kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Gua agak kesel sih tapi ya udah lama bro. Untuk kalian yang pengen beli akun game ya, akun CODM, PUBG, ML atau game lainnya atau game FF, Arena Breakout mungkin nanti ada mah bro, langsung aja ke Instagram @kitajebol.in mah bro. Itu punya gua sendiri, atau kalian mau top up all games langsung aja follow Instagram @odzstore atau kalian ke website gua odzstore.com. Oke. Okay? See you mah bro. Makasih udah menonton. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.